Oke, teman-teman, kali ini kita mau mereview sebuah mixer 4 channel plus wireless mic ya, jadi satu. Ini mereknya adalah Recording Tech. Nah, untuk serinya mana ini serinya? RTX 6 plus ya, Pro RTX 6 plus untuk serinya. Oke, untuk kemasannya seperti ini bodinya ya. Jadi ini sebuah terobosan mixer plus wireless mic. Oke, untuk kelengkapannya seperti ini, kita akan taruh dulu. Oke, teman-teman, untuk kelengkapan yang didapat seperti ini. Ini ada dua buah wireless mic, satu buah mixer ya. Ada antenanya juga seperti ini. Ada kabel USB. Kabel USB untuk recording tentunya ya. Sangat keren banget. Terus ini ada buku atau kartu garansi PT Graha Meda Teknologi. Terus ini ada buku manual untuk wireless mic-nya seperti ini, teman-teman, mixernya ya. Jadi penampakannya dari samping seperti ini. Bodi material full metal. Untuk tombol-tombol ini kita coba jelaskan. Ini paling atas ada gain, ada high, mid, low. Sudah ada out-nya, sudah ada efek, ada pan atau stereo, ada level, dan ini sudah ada FBI, teman-teman, atau feedback, penghilang feedback ya. Nah, ini untuk USB 2.0 untuk perekaman dari sini ke HP atau langsung ke laptop. Untuk kabel bawaan seperti ini, teman-teman ya. Jadi ini bisa langsung ke laptop juga, dibunyikan sebagai sound card. Ini ada efek 99 dsb, program parameter. Ini ada tombol ya, semacam kayak efek ya, efek kayak di sound card itu ya. Terus di bagian sini ini ada main LR. Ini ada volume USB, teman-teman. Ini volume, terus low, high, atau bass treble untuk USB. Ini ada headphone. Untuk di headphone ini ada jack besar dan jack kecil. Ini untuk on off wireless-nya, ini aux send, return, special effect. Special effect itu untuk volume sini. Pun efek level. Nah, seperti ini, teman-teman. Oke, kita lihat untuk bagian belakang. Nah, untuk bagian belakang seperti ini ya. Ini ada AC input, saklar power warna merah. Ini saklarnya kelihatan kencang, teman-teman. Kalau ditekan dia tek-tek gitu. Ini main out, ada XLR, dan ini ada jack AKG. Ini aux 1 output, aux return. Ini untuk input stereo, dan ini untuk input mikrofonnya ada 1, 2, 3, 4. Untuk tipe jacknya combo phantom per channel. Oke, mantap banget barangnya ya. Produk dari Recording Tech. Untuk harganya ini sekitar 2,2 juta, teman-teman ya. Ini murah banget, teman-teman. Daripada jenengan beli wireless, ini udah beli wireless plus mixer yang tentunya bisa untuk record, teman-teman.
kita lihat untuk kualitas wheelsnya teman-teman, tentunya sangat keren banget teman ya. Ini untuk kualitas wheelsnya seperti ini, bodinya full besi. Ini ada tulisan Recording Tech Pro Super RTX 6+. Nah, tampilannya seperti ini. Terus ini on off-nya ada di bawah. Ini ya, on off-nya di sini. Ini agak seperti ini. Kita lihat spoolnya, teman-teman. Spoolnya seperti apa ya? Kita coba dulu. Oke, teman-teman. Ini untuk spoolnya. Untuk bobot dari make wireless-nya sendiri ini enggak terlalu berat banget ya, tapi bahannya metal atau aluminium kalau nggak salah ini, teman-teman. Oke ya. Oke, cukup sekian dulu untuk video unboxing kali ini. Nanti kita tes untuk video pengetesannya ya. Cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.